ya. Kayaknya sumringah banget gitu hari ini, ada apa sih? Iya dong, setiap hari kalau ketemu Teh Jenny, kalau sumringah. Bisa aja, Bapak Noma kayak gitu tuh ke semua cewek, pemirsa, bukan ke aku aja. Enggak, cuma ke Teh Jenny seorang. Coba buktiin, kalau Pak Tano tuh cuma sayangnya sama aku aja. Aku buktiin. Tutup mata dulu dong, okay. Sayang. Aku tutup mata ya. Bentar ya. Cepet. Nggak sabar nih. Lama. Tunggu. Tunggu. Lama. Aku hitung ya. Keburu diambil orang nih. Buka matanya. Buka, udah. Satu. Ya. Dua. Tiga. Lucu banget. Iya. Suka nggak? Suka. Kok Pak Tarno tahu sih aku suka boneka? Iya dong. Apa yang aku nggak tahu? Kalau lagi main boneka gini tuh aku lagi inget pas waktu masa kecil dulu deh Pak Tarno. Aku tuh suka banget sama boneka. Mulai dari yang kecil sampai yang gede. Apalagi yang gede. Yang gede-gede kan aku suka. Wow. Pak Tarno. Pak Tarno ganteng banget deh. Emang. Udah makan belum? Dan ini juga. Besok cantik kita... deh. Oh, makasih. Berfi. Besok kita main kebo-keboan yuk. Ayo. Bisa. Kebo-keboan. Main kotor-kotoran kita. Oh gitu. Nanti dimandiin. Ayo, ayo suka. Iya, ayo. Ayo. Pak Tarno banyak bercanda. Iya. Pak Tarno itu boneka buat aku juga ya? Ya mana, itu. Mana? Ini. Enggak. Ini banyak banget bonekanya. Pak Tarno so sweet banget, lucu-lucu. Itu bukan deh. Buat Teh Jenny. Sini punya siapa? Enggak tahu. Tapi kok... Itu punya siapa ya? Ya tapi kok bonekanya kok agak aneh gini ya Pak Tarno ya? Iya, beda ya. Merinding ya? Aku merinding juga. Ya? Ini ya, Nek. Itu lihat coba yang ini. Ini rambutnya panjang banget, ya. Boleh pegang gak sih? Boleh pegang gak sih, Pak Tarno? Jangan. Kok aneh gini ya? Tunggu aja. Gak mau. Takut, Pak Tarno. Merinding. Pak Tarno kenapa sih? Aku takut. Pemirsa. Pak Tarno. Pak Tarno kenapa? Pak Tarno. Kang Peri. Dari mana? Biasa kamar mandi. Zamannya TikTok, Mang. Kalau ada yang goyang gitu, saya ajakin ke kamar mandi aja. Sebentar gitu, aduh, mana? Kang cepet, atuh Kang ini, Pak Tarno kenapa pingsan, Kang? Tolongin. Ah, olo-olo ini mah. Ambilin air, Kang. Air tar putih. Tar dulu, ini pingsan beneran. Iya, udah dibangunin, sebentar. Ngebangun-bangun. Saya teleponin keluarganya. Yang, Mang, Bulan. Punya koran bekas nggak atau pasir gitu? Ada. Kita tutupin aja langsung. Olo-olo ini mah bohongan. Air putih dulu, Kang, cobain dulu. Kalau beneran gimana? Pak Tarno. Aduh, jangan bikin aku hari wangan tuh, Pak Tarno. Ya Allah. Beneran. Coba. Pak Tarno. Mana minum saya di sini? Oh, ini. Air putih, Kang, cepet, Kang. Pak Tarno, ini lagi. Air putih ya. Pak Tarno mau air putih ya? Gak mau. Maunya apa? Pengen napas tambahan buatan susu. Susu? Si Pak Tarno mah. Susu apa? Maunya susu putih. Susu kotak. Iya sih putih, saya juga ngeliatnya emang warnanya putih. Si Pak Tarno mah ada-ada aja. Oke. Kita tes nih, kalau memang dia benar-benar kesurupan, saya akan bura dia, kita akan semur dia nih ya. Roti bakar, martabak. Iya. Benar, udah weekend aja waktu
akhirnya libur pakai pura-pura segala. Iya, bilang aja lapar. Iya, udah opening belum? Belum, kan? Belum. Kita opening satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Jumat malam, besok Sabtu Minggu libur. Jadi begadang-begadang dikit nggak apa-apa lah, karena kan besok kan libur. Betul, ya. Iya. Jumpa lagi dengan kita bertiga tentunya aja di Masar Show. Bisa. Wah. Ini malam-malam tumen-tumenan rame banget nih, banyak boneka. Ada apa ini teh sih? Takut kan? Takut, iya makanya. Aduh. Aku teh, ini teh bonekanya teh rada-rada gimana itu gitu. Itu bonekanya kan? Beda. Oh, merinding. Iya. Sok gerak, Kang. Panggil yang punyanya. Punya tamunya. Oh, ini bukan punya Patarno. Bukan. Bukan punya Teh Yeni. Bukan. Aku juga enggak tahu itu punya siapa, Kang. Mang, Mang Kendang. Bang. Ada yang punya ini, Mang? Enggak tahu ya. Enggak tahu. Kan? Saya juga. Kalau gitu mau langsung aja panggil. Patarno aja yang manggil lah. Patarno aja manggil. Ya, panggil aja deh. Oh, Patarno aja lah. Ya udah. Ini dia. Tema kita malam ini adalah boneka ku berisi. Ah. Jadi tema kita malam hari ini adalah bonekaku berisi. Wow. Gitu. Nah, kalau pengen tahu siapakah bintang tamu malam hari ini, iya. Pak Tarno punya liputannya kan? Iya. Punya videonya? Betul. Sok atuh ceklekin. Sok atuh ceklekin. Ceklekin atuh. Ini videonya. Tempat penitipan hewan. Udah biasa, kalau tempat penitipan barang, apalagi banyak di supermarket. Nah, kalau penitipan boneka, emang ada ya yang mau nitipin boneka? Ada loh ternyata. Nah, wanita yang akrab disapa Cici ini menerima penitipan boneka loh. Bukan sembarang boneka, tapi boneka yang dititipin ke Cici ini adalah boneka yang ada isinya. Isi apa ya kira-kira? Coklat? Keju atau ya udah deh, daripada penasaran, mending langsung aja yuk kita kenalan sama Cici sang penjaga boneka. Kita undang, ini dia langsung saja, Cici Erni. Gimana? Duduk ya. Cik, duduk, Cik. Sini, Cik. Kita muter lagi ya. Iya. Waduh. Aduh. Cik, ini teh siapa tuh? Ini teh apa? Boneka-boneka biasa apa gimana? Boneka dashboard apa gimana? Ini boneka luar biasa, Kang. Kenapa luar biasanya? Dari mananya? Kok dia ngeliatin gua gitu sih? Namanya siapa ini? Katanya belum makan ya. Kenapa emang? Aku juga belum makan. Bilangin belum makan ya, emang juga Kang Peri puasa gitu, Kang. Kenapa Kang Peri? Aku juga belum makan. Aku doang makan lu. Lu mah kapan juga belum makan, ditanya udah makan pun belum, udah gajian pun belum mulu lu mah. Susah. Mbak Cici, ya terobsesi sama boneka ini sejak kapan kalau boleh tahu? Sejak sebelum lahir. Iya, mah. Kok bisa? Bisa. Jadi ini tuh awal mulanya aku tuh pengen banget gitu loh temenan sama yang gak kelihatan juga. Kan temenan sama yang kelihatan kayaknya udah wow. Banyak gitu ya. Iya, jadi aku gitu tuh pengen banget kenalan sama yang gak kelihatan. Oh. Ya udah hadirlah mereka gitu. Aku tanya awal mula kepikiran buka jasa penitipan boneka berisi. Itu bagaimana ceritanya? Oke, aku jawab sekarang atau tahun depan? Ya sekarang aja. Dijawab sekarang juga kedengarannya tahun depan kalau apa tahun mah. Bladder gue beda. Iya. Jadi awal mulanya kenapa aku membuka jasa penitipan kayak Hotel Spirit. Aku tulisnya juga Hotel Spirit. Jadi aku dengar tuh kayak kisah-kisah orang tua yang asuh itu kayak gak bertanggung jawab gitu loh. Cuman pengen uwunya aja gitu, pengen wawawnya dia nyusu, ngeluarin, netesin segala macem, permen gitu kan. Kayak eksistensinya gitu loh, jadi kayak terlantar, ya udah deh sini mending titip di gue atau gimana gitu. Mbak Cici, ya. Ini sesama boneka suka saling berantem gak? Iya. Ada. Hah? Ada, sampai gimana tuh berantemnya? Apa ya bahasanya bonyok-bonyok tuh, biru-biru. Oh, ada. Iya? Ini si kita si, sih emang bisa lihat ya, susah ya. Mau ngelihat kagak? Mau. Mau ya. Boleh. Ada enggak? Coba.
Nih yang ini, kodok lu jatuh. Nih. Tunjukin kamera dong. Yang ini dia berantem sama ini. Jadi dia kayak gini, kayak main gemblok-gemblokan gitu. Hmm. Jatuh lah nih ban ini, terus berantem juga. Ini namanya Lian. Ini anak titipan juga. Nah, yang ini lihat sendiri kan, memar. Lampu. Panas. Panas. Kaget tahu, tiga ini jarak ke situ. Ini saya ini gigit kaper. Salah saya, Pak. Coba nih Jenny lihat ya, apakah seperti ini bukan rekonstruksinya? Pak Tano ikut sama saya. Nah dulu itu namanya siapa itu? Gimana? Jenny nama siapa? Jenny. Gue kesini ya, ini Cici. Pak Tano, saya akan masukkan sebuah arwah dan kamu harus menunjukkan siapakah jodohmu. Ya, jodohnya ya. Oke. Kang Peri. Belum. Kang Peri, saya harus duduk. Oh duduk? Iya. Duduk ya? Tutup. Udah sok duduk atuh. Oh gitu. Di sini Kang Peri asam. Ini boneka juga ya? Boneka juga tanpa digerakin udah bisa gerak ya? Ini mah enggak. Ada yang bisa gerak sendiri, ada. Mana? Ini udah masuk nih, Ci. Lulus gitu. Namanya siapa? Nano. Wah. Coba tunjukkan seperti apakah jodohnya Cici ini. Ciri-cirinya. Ganteng. Wah. Pasti. Kaya. Pasti. Tinggi. Wow. Mobilnya banyak. Wah. Mobil-mobilan. Cakep. Stop. Saya mau tanya juga. Kamu mau tanya juga? Silakan, Sof, kamu mau tanya. Jodoh aku kayak gimana coba? Ciri-cirinya. Tenang. Ciri-cirinya. Mapan. Mapan. Enggak terlalu tinggi. Lucu. Ngegemesin. Iya. Bisa sebelah. Imut-imut. Bentar. Warna kulitnya? Agak hitaman, manis. Itu mah kayak ciri-ciri patah. Ah! Sakit. Senang enggak? Enggak. Maaf ya, Cie. Ini mah aki-aki yang doyan baca ini. Tapi katanya udah ada punya. Aja. Ya? Tapi katanya udah punya. Iya, udah punya. Iya. Ayo, Pak Tarno. Katanya tadi mau sulap. Iya, ayo. Aku mau sulap ya. Iya. Kalau tadi ngasih boneka ke pacar. Ngaku sesuatu. Aku mau kasih sesuatu. Buat Yeni. Apa? Ayo. Ya, sulap ya. Ayo. Aku ikut apa enggak? Aku mau sulap ya. Waduh, ini kosong bolong ya. Itu kosong. Iya, kosong ya. Kosong. Kosong kayak rekening saya kosong. Kosong ya. Kayak hati siapa tuh yang kosong? Mulai curhat, Cici. Kayak hatiku. Aduh. Aku gak dianggap gitu. Oh iya, ini yakin dong. Ya. Yuk. Bantu ya. Bantu. Ya. Masih panggil dulu ya. Supaya ngisi sih ya. Supaya ngisi kesini ya. Iya. Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa? Bantu jadi apa? Kalau enggak dibantu enggak jadi apa-apa. Tapi tolong bantu. Jadi apa ya? Jadi apa ya? Bantu ya. Bantu ya. Bin Salabin jadi apa? Prap. Bagus banget ini permainnya. Wow. Permainnya. Wow. Om katanya mana saya Om? Oh iya om, ini saya. Ini suka. Suka. Kasih dong Pak Tarno, kasih dong. Permen. Banyak banget permennya. Makasih Om katanya. Kenapa Pak Tarno? Takut. Takut gitu. Masa? Kenapa takut sama apa? Iya ini sama boneka. Coba teh dipegang jantungnya, siapa tahu copot. Aduh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Cici. Kita akan ngobrol lagi tentang yang katanya ada banyak sekali boneka-boneka yang bisa memproteksi dan juga bisa membantu Cici Reni. Jangan kemana-mana, tetap di Master Show. Kok bisa?